Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini saya bakal memberitahukan dan juga menjelaskan mengenai website penghasil uang yang baru lagi nih. Nah, untuk caranya di sini pertama teman-teman tinggal klik dulu aja link pendaftaran yang ada di deskripsi box yang di bawah. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan diarahkan ke bagian pendaftaran seperti ini. Di sini tinggal daftar dulu aja, masukin nomor HP, kemudian login password. Nah, selanjutnya security password dan yang terakhir tinggal isi aja kode attach yang sudah tersedia di kolom tersebut. Nah, apabila sudah bisa langsung klik menu sign up. Jika teman-teman sudah memiliki akun di websitenya ini bisa langsung klik yang menu sign in. Nah, jadi tampilan dari websitenya yaitu seperti ini, dan di saat pertama kali kita mendaftar ataupun bergabung ke website ini kita akan diberikan total saldo sebesar 6.000 TRX. Nah, di website ini kita diwajibkan untuk melakukan yang namanya deposit untuk mengaktifkan akun kita dan membuka akun penarikan kita. Nah, cara untuk melakukan deposit di sini kita tinggal langsung klik saja yang menu deposit. Kemudian di sini ada dua metode deposit. Yang pertama transfer to basic account dan yang kedua transfer to promotion account. Jadi teman-teman tinggal pilih salah satu saja untuk melakukan depositnya. Kemudian nanti akan diarahkan ke bagian seperti ini. Teman-teman tinggal klik saja copy address. Lalu tinggal buka aja dompet TRX teman-teman untuk melakukan pengiriman saldo ataupun melakukan transfer saldo untuk depositnya. Kemudian pilih enter X, lalu di sini pilih send, kemudian di sini tinggal pastikan aja alamat yang sudah kita copy dari websitenya tadi, kemudian tinggal klik next. Nah, di sini tinggal isi aja nominal saldo yang akan didepositkan. Setelah itu tinggal klik send, kemudian di sini tinggal klik confirm. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung isi password dari dompet TRX teman-teman. Jika sudah di sini teman-teman bisa langsung kembali lagi ke websitenya, kemudian di sini tinggal klik saja di charge complete. Dan untuk minimum saldo depositnya itu sebesar 5 TRX dan akan makan waktu 5 sampai dengan 10 menit untuk saldo deposit kita masuk. Nah, lalu jika kita sudah melakukan yang namanya deposit, nanti kita bisa melakukan namanya withdraw di website ini. Nah, di sini saya mau menjelaskan dulu bagaimana caranya untuk mengundang teman lainnya bergabung ke website ini. Caranya di sini tinggal klik saja menu share, kemudian tinggal klik copy link. Nah, setelah itu teman-teman tinggal bagikan aja ke media sosial yang teman-teman punya ataupun ke nomor temannya yang ingin bergabung ke websitenya ini. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang namanya menu tim. Teman-teman bisa melihat sudah berapa banyak anggota teman-teman nanti di websitenya ini. Nah, next di sini juga ada yang namanya menu profit list. Kita bisa melihat data profit kita nanti ada di sini. Lalu di sini juga ada menu transfer to basic. Kita bisa melakukan transfer saldo dari promotion account ke basic account di menu ini. Next ada juga menu change password untuk mengganti kata sandi, change security password untuk mengganti kata sandi keamanan, dan menu app untuk mengunduh ataupun mendownload aplikasi ini. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang namanya menu invest untuk teman-teman mendownload ataupun mengunduh aplikasinya. Di sini ada yang 7 hari, 60 hari, 90 hari, 180 hari dan juga 360 hari. Nah, nanti teman-teman tinggal baca-baca aja mengenai tentang investasi di website ini apabila sudah mendaftar ataupun bergabung ke website ini. Nah, di sini juga ada yang namanya menu product list untuk teman-teman nanti melihat produk investasi teman-teman di sini. Lalu di sini juga ada yang namanya menu trading. Nah, di website ini kita akan diberikan total profit sebesar 8%. Nah, apabila saldo deposit kita sudah masuk, kita bisa melakukan yang namanya withdraw setiap harinya di website ini, yaitu sebanyak 1 kali seharinya. Nah, lalu di sini tinggal klik saja menu withdraw. Kemudian di sini bisa memilih mau melakukan withdraw di basic account atau di promotion account, tinggal pilih salah satu saja. Lalu di sini tinggal pilih aja kuota daily limit withdraw kita. Nah, di sini kuota limit withdraw saya ada sebesar 0,50 TRX. Nah, selanjutnya tinggal isi aja alamat TRX teman-teman di sini. Nah, di sini saya menggunakan dompet Indodax untuk melakukan penarikan dari websitenya. Tinggal pilih yang TRX, kemudian pilih penyetoran, kemudian klik salin. Nah, kembali lagi ke websitenya. Lalu di sini tinggal pastikan aja. Yang terakhir tinggal isi security password di saat pertama kali kita mendaftar ke website ini tadi. Nah, apabila sudah diisi semua data-data dari withdraw ini, kita bisa langsung klik yang menu konfirmasi. Nah, jadi ini penarikan saya sudah sukses ataupun berhasil dari website ini. Dan seperti itulah cara untuk melakukan withdraw dari website ini.
Nah, sekian dulu juga penjelasan saya mengenai tentang website ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum.